Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan review cara pemasangan lampu Duramoto X1 di Yamaha NMAX lama atau NMAX Old. Dan posisi pemasangan ada di bagian segitiga. Untuk pemasangan sendiri kurang lebih caranya seperti ini ya. Jadi untuk bracket belakang ini saya pergunakan Duramoto M1. Ya, ini berbeda dengan bracket bawaan dari Duramoto X1. Supaya pemasangan bisa seperti ini ya, karena jika kita menggunakan bracket Duramoto X1 maka si bracket itu tidak sampai ke bagian belakang, tetapi hanya bisa untuk tumpuannya hanya di bagian atas atau di bagian bawah. Tapi kalau kita menggunakan bracket seperti ini dan kita pasang di bagian segitiga, maka kita harus menggunakan bracket yang lebih panjang ataupun sama persis dengan Duramoto M1 ya. Ini kebetulan untuk request dari ownernya itu meminta lobim warna kuning. Jadi untuk posisi kabel otomatis ada di bagian atas. Dan ini dari bagian lensa sudah saya rubah juga supaya cut off-nya itu tidak terbalik ya. Jadi tetap cut off-nya ada di bagian atas. Ini posisi pemasangan di bagian segitiganya. Untuk bagian pemasangan relay set sendiri, ini untuk lokasi pemasangannya ya, relay set di bagian sini. Untuk sementara ini memang yang bisa digunakan adalah dua relay. Jadi untuk low beam warna kuning dan high beam yang nyala bersamaan, tapi tetap saya buatkan 3. Jika suatu saat ownernya itu ingin menggunakan shutter tambahan on off on, itu tetap bisa menggunakan 3 mode. Tetapi di sini saya utamakan fungsinya dulu, yaitu untuk low beam warna kuning dan high beam ikut nyala bersamaan di bagian lampu utama. Ini untuk pemasangannya. Dan posisi pemasangan itu ada di bagian bawah speedometer ya. Jadi lebih aman karena kebetulan memang si motor ini belum ada pemasangan yang lainnya seperti klakson Denso Keong ataupun yang lain. Dan ada juga di sini ada pemasangan di bagian saklar fiction. Dan di bagian saklar fiction sendiri ini sudah request ya. Jadi tanpa menggunakan shutter tambahan yang seperti saya sebutkan, maka di bagian saklar fiction ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan atau on off lampu utama dan juga untuk on off di bagian lampu Duramoto X1. Jadi jika kita menggunakan off seperti ini, maka yang nyala adalah di bagian lampu senja di bagian headlamp. Jika kita menggunakan seperti ini senja, maka yang nyala ada di bagian lampu utama. Dan jika kita menggunakan full ke depan seperti ini, yang nyala adalah di bagian Duramoto X1. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri cahayanya ini untuk cahaya Duramoto X1. Cut off-nya rapi ya. Karena untuk sementara ini, si ownernya itu masih menggunakan lampu upgrade dari Auto Vision, maka ada penambahan lampu Duramoto X1 di bagian segitiga. Dan rencananya suatu saat akan mengupgrade untuk ke bagian Pro G, maka tetap bisa digunakan. Tetapi di bagian sakral sendiri saya sarankan supaya simple, karena lampu utama tidak begitu besar wattnya seperti ke Pro G, maka diutamakan untuk fungsinya supaya nggak terlalu banyak saklar. Oke, kita kebelakangin seperti ini, maka Duramoto X1 off. Nah ini jadi kalau kesini tuh posisi hanya lampunya ya yang menyala ya. Oke, ini posisi pemasangannya. Jadi di sini ada satu kabel warna kuning. Ini dari dari relay set yang saya rakit untuk Duramoto X1 yang berfungsi untuk nyala bersama. Jadi ini tidak ada potong kabel sama sekali ya. Sudah saya buatkan soket. Jadi satu menuju ke saklar, satu lagi ke kabel body. Jadi seperti ini pemasangannya. Dan soket sudah saya buatkan sama persis. Dan memang ownernya itu tidak merequest untuk pemasangan lampu hazard, akan tapi di sini sudah saya buatkan juga. Jika suatu saat ada penambahan atau pemasangan saklar kanan Lexi, ini kan saklarnya masih standar ya. Jika ada pemasangan saklar Lexi, maka sudah saya siapkan dari segi soketnya. Ya, jadi ini soket untuk mengaktifkan atau on off di bagian lampu hazard atau lampu segitiga biasanya. Oke, ini untuk penampakan dari saklar fixernya yang sudah tidak asing lagi. Dan ini untuk instalasinya. Oke, akan saya lanjutkan perapian dulu, nanti lanjut kita buatkan review cahayanya seperti apa. Maaf tadi ada yang lupa ya yang saya jelaskan di bagian saklar. Biasanya kan untuk instalasi atau pemasangan di bagian soket sini, ini kan ada kabel warna hijau, warna hitam, dan warna biru ya. Kalau untuk bawaan dari bawaan dari saklar fixer sendiri, ini untuk on off lampu utama adalah kabel warna hijau. Ini untuk negatif senja, karena memang sekarang untuk negatif senja itu masih di
dipakai dengan apa originalnya, maka di sini tetap saya pasangkan. Jadi suatu saat jika ada pemasangan lampu Proji, tetap masih bisa dipakai. Dan ini untuk on off lampu utama positif, ini menuju ke bagian relay set untuk Duramoto X1. Dan kenapa tadi sih yang saya bilang senja saklar itu berfungsi untuk on off lampu utama? Karena yang kabel warna biru ini langsung ke bagian pemutus lampu utamanya ya. Jadi lampu utama itu pemutusnya warna hijau. Di sini saya pasangkan ke kabel warna hijau biru ya, bukan hijau lagi. Jadi tapi jika ingin mengembalikan seperti semula seperti fungsinya, on off lampu utama itu berfungsi juga on off lampu utama pada di saklar fixen, maka yang di sini ini tinggal kita lepas dari rumah soketnya, terus kita langsung sambungkan seperti ini. Ini tetap bisa dipakai ya. Jadi bukan berarti kalau kita request khusus itu nggak bisa difungsikan seperti semestinya. Oke, di sini sudah selesai semua ya untuk perakitan bodinya. Kita langsung saja untuk pengetesan di outdoor atau di jalan. Tadi kita sudah tes di dalam ruangan dan cahaya juga udah rapi stabil. Untuk hasilnya sendiri di bagian depan ya seperti ini. Jadi tidak terlalu kelihatan banget untuk penampilan dari depannya. Nah, kita coba tes untuk lampu utama nyala dulu. Ini untuk low beamnya ya, lampu utamanya. Ini untuk low beam lampu utama. Kita tes hasil cahayanya. Ini untuk hasil cahaya lampu utama, dan lampu utama memakai upgrade dari auto vision. Coba offin dulu lampu utamanya. Nyalain lagi. Nyalain yang Duramoto X1. Nah, di sini perbedaannya. Jadi untuk low beamnya sesuai request, low beam warna kuning khusus di saat pas kabut atau hujan di malam hari. Tetapi di saat harian juga kita tetap bisa memakainya. Tidak harus di saat hujan ataupun di saat kabut di malam hari. Kita coba lihat penampilan dari depan. Nah, ini untuk penampakan cahaya dari depan ya. Jadi tetap cahaya yang kelihatan dari bawahnya. Dan shock juga aman. Coba rem lagi, Om. Tes lagi remnya. Ya, masih jauh. Nggak bakal mentok karena memang sudah biasa dipasang di bagian seperti itu. Tetapi kalau untuk Duramoto X1 sendiri memang jarang. Masih banyak menggunakan Duramoto M1. Ya, masih jauh ya. Masih sangat worth it sekali untuk harian. Kita langsung lihat fungsinya dari saklar fixen yang saya sudah buatkan PNP untuk lampu Duramoto X1 dan juga untuk on off lampu utamanya. Nah, di sini kita coba kontaknya offin dulu. Nah, kontak off. Coba kontak on. Nah, di sini kan posisi off semua ya. Biasanya kan kalau untuk off semua maka lampu senja juga off, tapi di sini saya buatkan fungsi lampu senja tetap menyala. Coba mesin nyalain, Om. Kita masuk ke bagian senja di bagian saklar. Nah, seperti ini. Ini udah masuk senja, tetapi di sini saya pergunakan untuk cahaya low beam lampu utama. Oke. Coba ke lampu utamanya posisi langsung ke depan. Nah, jika kita menggunakan yang langsung ke lampu utamanya pada umumnya, maka yang berfungsi adalah di bagian Duramoto X1 low beam warna kuning. Ini untuk cahayanya ya, perbedaan cahayanya sangat signifikan banget. Matiin lampu Duramoto X1. Nyalain. High beam coba. High beam tahan. Nah, di sini untuk high beam lampu Duramoto X1 yang nyala bersamaan itu tergabung dengan lampu jauh atau lampu high beam di lampu utama ya. Off high beam. Matiin. High beam lagi. Sangat fungsional banget ya. Tapi memang kalau untuk pemasangan di bagian shock, jika pas kita belok, sudah pasti saya ikut belok juga. Low beam lagi. Nah, kita coba lagi ya, supaya lebih jelas lagi. Kita off-kan ke bagian belakang full. Terus kita nyalakan. Ini posisi lampu utama nyala. Nah, ini posisi Duramoto X1 menyala. Ini posisi high beam. Posisi pas beam. Ya, kita off semua, maka bisa kita nyalakan pas beam seperti ini. Ya, benar-benar sangat fungsional banget. Ini special request untuk pemasangan saklar kiri fixen PNP Yamaha NMAX Lama atau NMAX Old, tetapi bisa difungsikan dengan on off lampu Duramoto X1. Kita tes lagi low beam. Sekali lagi, ini bukan lampu standar ya, jadi ini udah upgrade auto vision plus penambahan Duramoto X1.
Oke, mungkin cukup sekian untuk review dan juga cara pemasangan lampu Duramoto X1 untuk Yamaha NMAX Lama atau NMAX Colt di bagian segitiga, dan ada beberapa pemasangan yang lainnya, yaitu di perakitan relayset dan juga saklar fixen, dan yang pasti ada perubahan di bagian bracketnya. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar. Untuk pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Lokasi kami yang berada di Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabunga 15 RT1 RW2 nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Atau bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Aksesoris Motor. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.